Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI berharap dengan adanya aplikasi DP Now yang dapat diunggah secara umum dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama untuk lebih mendekatkan DPR dengan masyarakat. Bagian Hubungan Masyarakat atau Humas DPR RI mengikuti gelaran pameran Legal Expo yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan HAM baru-baru ini. Kepala Bagian Humas Sekjen dan BK DPR RI Minarni mengatakan, selaras dengan tema yang diusung dalam Legal Expo tahun ini, DPR RI menyajikan kepada masyarakat pengunjung pameran dan layanan maupun produk digital yang saat ini telah dikembangkan DPR RI. Antara lain, pelayanan online pejabat pengelola pelayanan publik atau PPID, hingga aplikasi terbaru berbasis telepon pintar DPR Now, yang dapat dimanfaatkan masyarakat luas untuk mengetahui kinerja DPR RI sekaligus memahami alat kelengkapan Dewan. Dan mendekatkan rakyat kepada DPR. Tema utamanya sekarang kan era digital. Nah, kita akan mengenalkan juga web-web DPR untuk lebih dikenal oleh masyarakat. Web, terutama web DPR Go ID, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube. Dan sekarang kita sedang meluncurkan juga web DPR Now. Minarni menyampaikan stand yang dimiliki DPR RI turut memperoleh apresiasi dari Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Menurut Minarni, Yasona Lauli tertarik dan mencoba langsung games yang ditawarkan stand DPR RI juga mengapresiasi keberadaan layanan aplikasi DPR Now. Yang kita ini kita senang sekali tadi dikunjungi khusus oleh Bapak Menteri Yasona Lauli. Beliau juga sempat memainkan game dan itu game itu sangat menarik sekali. Mustaqim TVR Parlemen melaporkan.